Oke, Jackson, selamat datang kembali di Swexy. Kita akan memainkan game Utopia. Game ini termasuk sepi lah. Entah kenapa, bingung juga sepi. Mungkin anu apa namanya? Secara grindingnya nih termasuk enak nih game. Kita ada di kota Weatherling. Nah, masalahnya nih alasan sepinya nih banyak lah. Pertama tuh gamenya tuh ribet teman-temannya. Nah, kita lihat. Nah, sekalian lihat di sini. Saya sudah level 40. Nah, yang pertama tuh ribet gamenya nih. Kenapa ribet? Yang bisa kalian lihat nih. Nih, nah. Habis tuh ini ada ya saya tahu sih maksudnya tuh supaya realistis. Cuma kalian lihat bagian atas yang ada gambar kayak lambung dengan air tuh nah. Kalau itu habis teman-temannya. Kalian harus isi ulang. Nah, ini minum nih, ini makan nih. Nah, tuh bisa kalian lihat kan penuh lagi. Nah, itu yang bikin ribet pertama ya. Sama ini nah. Bisa kalian lihat nah. Ngumpulin materialnya juga ribet nih game. Tapi enaknya tuh kalian bisa treat apa itu treat bang? Nah, treat tuh semacam bisa kalian kasih ini nah barang nih ke teman kalian bisa tuh itu pak ya dengan juga ini supaya kalian tahu ini yang saya naik ini hasil tangkapan itu di game ini kalian bisa menangkap semua hewan di sini. Tapi agak ribet nangkapnya tuh. Itu ya teman-temannya. Nah, alasan kedua. Alasan ketiga yang paling kenapa alasan nih game sepi. Nih, kalian lihat tuh jaringannya teman-temannya. 200 ke atas semua tuh. Ini termasuk stabil nih jaringannya. Nah, 300. Gitu Pak ya. Bikin game ini sepi. Cuma ini rata kanan main ini. Makanya lumayan bagus kan. Grafiknya nih. Padahal dari segi grafik nih bagus sekali teman-teman ya. Nah, bisa kalian lihat. Tuh. Nah, alasan keempat kenapa nih game sepi. Nah. Mana? Ada pedang aku nih, ada. Kita nge-lag nih, cuk. Nah, cuma mukulnya cuma kayak gini-gini ya, nah. Nggak ada yang menariknya kalau Genshin Impact kan ada kayak jurus-jurusnya teman-temannya. Seandainya Genshin Impact tuh dibikin jadi free roam kayak gini, kita bisa sebebas ini. Ini bisa dipukul semua nih. Nah, bisa diambil tuh kaktus-kaktus tuh. Lihat sih. Gitu, Pak ya. Dengan alasan kelima nih telepornya nih kita kan kalau misalnya kita main Genshin Impact tuh oh iya kita harus ke tower. Nah biasanya kalau kita Genshin Impact tuh tinggal pencetan nih misalnya saya pengen ke lift Val Mountain nih kan tinggal diklik kayak ini langsung teleport misalnya Genshin Impact. Kalau ini kita harus ke tower dulu baru bisa teleport ke tempat lain gitu ya. Wah, apa ini? Hipen kah? Oh, ada apa itu? Kita lihat coba. Coba kita ambil. Gitu, Pak. Dan juga ini game bisa berenang, teman-teman. Dengan ini luas sekali ini mapnya nih. Nah. Baik ke bawah-bawah sini. Itu kalian lihat yang ketutupan awan tuh itu kota tuh anjing ada pulau lop. Nah ini ribetnya teman-teman ya itu pak banyak alasan lah kenapa nih game nih ribet makanya sepi ini game. Oke mungkin segitu aja keluhan saya dengan game ini.
Terima kasih telah menonton. Maafkan kalau ada kesalahan kata. Saya Sewek, saya signing out. Bye-bye.